pertemuan. Ya, sebetulnya Warta Kota ini adalah lapangan dari Universitas Advent Indonesia, yang mana tempat ini dijadikan sebagai pos pengungsian, begitu, di mana warga sekitar diikutsertakan dalam simulasi ini sebagai pengungsi atau sebagai korban dari bencana gempa bumi, begitu. Dari polisinya juga ada, ya. Tentunya juga ibu-ibu nanti akan mendapatkan pengarahan, bimbingan, ya, biar ibu-ibu lebih tenang, ya. Karena di sini tetap ada perlindungan, ya. Silakan ada bapak nanti, ibu-ibu bisa koordinasi dengan bapak, ya, yang memang yang punya kebijakan, punya kewenangan untuk memfasilitasi ibu, ya, rumahnya bagaimana nanti, ya, keluarganya ibu nanti bagaimana. Hanya kami di sini sebagai tim, ya, untuk mendampingi tetap ibu-ibu. Yang bagus adalah yang Sahabat Warta Kota ini memperbaharukan kembali bahwa ini
merupakan simulasi dari pos pengungsian yang mana para warga juga diikutsertakan sebagai para pengungsi atau korban dari bencana alam gempa bumi di Sesar Lembang ini. Nah, untuk informasi juga sebagai kota-kota bahwa Sesar Lembang ini merupakan lempengan yang cukup panjang dan juga luas begitu. Dimulai dari Kabupaten Bandung Barat hingga Bandung Timur membentang luas seluas 30 km dengan kedalaman 20 km begitu. Sehingga jika nantinya terjadi gempa bumi di Sesar Lembang ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi warga, entah itu baik dari segi keselamatan warga maupun dari segi material yang dialami oleh warga begitu. Maka dari itu pihak BPBD Provinsi Jawa Barat maksudnya melakukan simulasi ini untuk memberikan pemahaman kepada warga setidaknya meskipun nantinya terjadi gempa bumi namun warga masih bisa selamat begitu. Karena memang sudah diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa bumi di Lembang Sesar Lembang ini. Demikian sederhana laporannya dari satu itu. Silakan ibu bereaksi ya. Cok, silakan dimulai lagi. Baik, ibu. Ini seharusnya data yang kami laporan yang kami terima itu ada 74 orang, tapi asesmen kami, pendataan kami di tenda pengungsi ini hanya 30 orang. Nah, yang lainnya itu kemana gitu? Apakah ada yang tahu nggak kira-kira itu bapak? Tidak tahu pak. Tadi kita lari pak. Lari ya? Iya. Panik pak. Cari dari kenyataan. Nah, tolong kalau misalnya nanti menerima informasi baik melalui handphone atau apapun ibu-ibu keluarganya segera laporkan ke meja depan tim pendata ya. Supaya kami tidak kebingungan mencari korban lainnya. Itu ibu-ibu bapak-bapak. Sok sini tenang, seperti biasa. Nanti kita adakan adonan. Hari tugas kami mana ukur sampai itu. Beda dengan ya demikian suasana dari simulasi di lapangan bola Universitas Advent ini. Setelah itu nanti kami akan melihat bagaimana simulasi lainnya di titik lokasi lain sahabat kota-kota. Karena ini hanya satu titik yakni di lapangan bola Advent. Setelah itu nanti akan kami berikan juga informasi lainnya di titik lain seperti di Curug Pelangi atau di pusat longsor begitu sahabat kota-kota. Baik, demikian informasi yang bisa disampaikan sahabat kota-kota. Saya Nur Mahadi, reporter wartakota.lab.com dari Bandung Barat, Jawa Barat melaporkan.